Selain Partai Hanura, Gerindra, dan Demokrat, pasangan Fahri Umar, Safril Nursal kembali menerima dukungan partai untuk maju sebagai calon gubernur Jambi periode 2021-2024. Dikabarkan partai yang kembali mengusung Fahri Safril ini yakni Partai Persatuan Pembangunan. Ketua Tim Keluarga Fahri Umar Miftahul Ikhlas menceritakan Fahri Umar bersama sang istri menerima dukungan P3 di Jakarta. Atas tambahan dukungan tersebut maka secara keseluruhan saat ini pasangan Fahri Umar Safril Nursal memiliki 19 kursi di parlemen untuk maju Pilgub Jambi periode 2021-2024. Ia menambahkan mengingat saat ini partai politik yang memiliki kursi di parlemen sudah mengerucut untuk mendukung pasangan calon. Dirinya menghimbau tim Fasya AJB bergabung bersama tim keluarga Fahri Safril untuk bahu-membahu membangun Provinsi Jambi. Pria yang akrab disapa Faul ini juga menegaskan, sampai saat ini pihaknya terus melakukan komunikasi intens bersama tim Fasya AJB. Kami menghimbau, karena partai sudah mengerucut, mungkin dengan 3 pasangan, menghimbau kepada timnya Bapak Fasya dan Pak AJB dan mengajak untuk bergabung bersama kita. Mari kita ikut andil, mari kita bahu-membahu untuk membangun Provinsi Jambi. Karena Provinsi Jambi ini bukan milik segelintir orang, tapi milik semua masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Azam Asmi, Jambi TV.